mengatasi lag pada HP Android guys ya. Nah, untuk yang pertama di sini kalian bisa yo. Halo, what's up? Welcome back with me again, balik lagi teman-teman ya di channel YouTube gue Ngurah Darah Cucurial. Okin anjay. Oke, seperti biasa di video kali ini gue bakalan bikinin konten tutorial lagi guys ya, tutorial HP Android ataupun juga HP kentang ini guys ya. Oke, nah untuk video kali ini gue bakalan bikinin konten cara mengatasi HP lag ataupun lemot guys ya saat bermain game di semua Android guys ya. Nah, di sini aku tanpa aplikasi tambahan guys ya, hanya dengan pokoknya dengan cara ini guys ya. HP kalian itu menjadi ngebut dan kencang guys ya saat bermain game, tidak ada namanya nge-lag ataupun lemot guys ya. Oke, nah di sini kalian harus tonton ataupun simak teman-teman ya video ini sampai selesai agar kalian itu tahu guys ya. Nah, dan sebelum nonton video kali ini jangan lupa dibantu di subscribe dan juga di like agar aku tambah semangat lagi guys ya bikin konten terus tentang HP Android ataupun HP kentang lainnya di channel YouTube ini. Nah, tanpa banyak lama-lama kita langsung gaskan aja ke dalam videonya. Let's go. Oke guys ya, untuk di sini cara untuk mengatasi lag pada HP Android guys ya. Nah, untuk yang pertama di sini kalian bisa hapuskan history ataupun cheats di aplikasi Chrome guys ya. Nah, di sini kita pergi ke aplikasi Chrome. Oke, untuk semua HP Android ya guys ya. Nah, kalian bisa klik titik tiga di pojok kanan atas ini, kalian klik aja history. Nah, untuk di sini historinya banyak banget. Ini juga menyebabkan HP kita itu lemot guys ya saat main game ataupun buka aplikasi lainnya guys ya. Nah, caranya kalian bisa hapus data penjelajahan. Nah, di sini kalian ubah ke semua teman-teman ya, kalian ubah ke semua. Nah, di sini kita klik aja hapus data. Ini bukannya menghapus data di Google kita guys ya, contoh kayak tidak menghapus akun, tapi ini menghapus history ataupun penjelajahan kita. Klik aja hapus. Oke. Nah, di sini sudah hapus. Setelah itu kembali lagi. Nah, di sini untuk yang kedua kalian bisa pergi ke pengatur pengaturan guys ya. Kalian bisa hapus yang namanya animasi teman-teman ya. Kalian bisa klik. Nah, di sini kalian bisa klik aja pencarian, cari aja hapus animasi. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini klik aja animasi guys ya. Nah, di sini ada namanya hapus animasi kurangin gerakan di layar. Nah, kalian bisa klik aja teman-teman ya. Oke, sudah. Setelah itu di sini kalian juga untuk cara yang ketiga kalian bisa hapus cheats ataupun file sampah di aplikasi. Nah, di sini kita tetap masih di pengaturan. Kalian bisa cari aja untuk menu aplikasi. Nah, ini teman-teman ya. Kalau udah klik aja. Oke, di sini kalian bisa lihat seri, kalian lihat semua aplikasi teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa hapus cheats aplikasi yang besar guys ya, contoh kayak MB gitu guys ya. Biasanya sih game teman-teman ya. Nah, contoh nih Call of Duty gede banget, kalian bisa klik aja langsung. Nah, di sini bakalan ada penyimpanan dan cheats. Kalian bisa klik. Nah, di sini bakalan kalian bisa lihat seri hapus cheats ataupun hapus penyimpanannya. Kalian klik aja hapus cache. Oke. Dan sudah terhapus. Nah, kalian bisa hapus di setiap semua aplikasi ini guys ya, aplikasi yang gede gitu loh guys ya. Nah, contoh kayak game eFootball, Mobile Legend gitu teman-teman ya, kalian hapus aja nih sekitar KB teman-teman ya, hapus aja. Oke, seperti gitu guys ya. Dan seterusnya juga sih ya. Oke. Dan seterusnya hapus untuk cheats aplikasinya guys ya, semuanya guys ya. Kalau sudah, setelah itu di sini pun juga kalian bisa untuk membersihkan file ataupun sampah di manajemen aplikasi. Contoh kayak pengaturan yang kalian punya guys ya, ini manajemen. Oke, di sini kalian juga bersihkan file sampah guys ya untuk membersihkan ruangan HP kita guys ya. Klik aja untuk mengoptimalkan terlebih dahulu. Oke, seperti gitu guys ya. Pokoknya setiap hari kalian hapus, HP kalian itu bakalan lancar, tidak ada lemot. Oke, kalau udah selesai klik scroll kembali. Untuk cara yang terakhir seperti biasa, kalian aktifkan data reset, artinya klik aja ini, kalian bisa hidupkan kembali guys ya seperti gini, mulai ulang lagi. Oke, seperti gitu guys ya. Pokoknya HP kalian itu kencang auto ngebut guys ya. Nah, kita langsung masuk ke hidup HP-nya. Let's go. Oke, teman-teman ya, kita udah masuk langsung guys ya untuk memuatkan guys ya. Nah, di sini kita udah kembali lagi hidup guys ya, karena kita tadi hidup mulai ulang gitu guys ya, kayak nginstal gitu teman-teman ya. Pokoknya HP kalian itu menjadi lancar saat bermain game guys ya ataupun membuka aplikasi lainnya guys ya. Nah, kalian bisa geser-geser aja langsung dan cepat banget guys ya, tidak ada hambatan
akan lemot ataupun ngelag. Dan di sini kalau sudah semua, langsung aja gaskan untuk memainkan game yang kalian inginkan, guys ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Gue membagikan tips and tutorial untuk mengatasi HP lemot ataupun nge-lag saat bermain game ataupun buka aplikasi di HP Android ataupun juga di HP kentang ini, guys ya. Oke, thank you buat kalian semua. Jangan lupa dibantu di subscribe dan juga di like agar aku tambah semangat lagi bikin konten updatean terus, teman-teman ya. Nah, kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, let's go.